close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Aku. Hari ini aku lagi di terminal Purabaya lagi seperti biasa. Dan ini aku lagi perjalanan menuju ke dalam terminal Purabaya. Yang bisa dilihat di sebelah kanan aku ada tumpukan paving yang sangat tinggi. Dan di sebelah sini adalah tempat untuk membuat adonan untuk pengecoran jalannya. Itu bisa dilihat tuh. Sekarang kita lanjut ke dalam lagi. Nah, seperti itu adalah untuk membuat adonan cor-coran untuk pengecoran jalan di sini. Nah, ini truk apa ini? Buat apa ya? Buat air ya? Nah, ini jalan yang sudah dicor kembali. Nah, ini truk yang dibuat adonan semennya ini. Ini ada Jaya Utama Indo Avante yang lagi perpal. Dan di sini adalah tempat untuk perpalnya para bis-bis. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini. Banyak tumpuan pasir. Banyak tumpuan pasir gitu ya. Saya nggak bisa lihat secara. Nah, ini ada 27 Trans Eros. Presiden A1 Malang Surabaya Poris pakai Hino RM280. Terus belakangnya disusul oleh Ezri Malang Surabaya Jakarta Cirebon. Belakangnya disusul sama Pandawa 87 Switch Class dengan julukan Arsenal dengan bodi Switch Class SR2 by Laksana ditopang di sasis Mercy 1626 built-in air suspension. Seri A Sleeper Surabaya Jakarta. Terlihat lumayan ramai ya penumpangnya di bawah. Nah, ini seperti kemarin, ini adalah jalan yang sudah dicor berapa ya, bisa dibilang 80% lah ya, karena masih ada beberapa spot atau beberapa kotak itu masih belum dicor. Kita lihat 27 Transparkir dulu yuk. Nah, sekarang 27 Transparkirnya di sini ya, di shelter 1 patas yang kosongan. Dan kelemahannya di sini adalah satu. Apa itu? Parkirnya agak susah untuk dibuat manuver karena habis masuk dia langsung patah kanan untuk masuk ke shelter 1 ini. Itu yang bikin susah. Ini Presiden A1. Bentar, ini ada announcement. Baguslah, sekarang ada announcementnya. Oke, sekedar info aja buat teman-teman yang mau naik bis yang patas, kusaranin dari lobi utama Terminal Purabaya yang ada di dalam sana. Itu kan ada dua eskalator tuh, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Announcement lagi. Jadi sekarang gini ya, di sini kan nggak bisa dilewati bis. Akhirnya sekarang ada announcement kalau bis ini sudah masuk di jalur ini, keberangkatan jam segini gitu. Jadi lebih bekerja lah di subnya ya. EK Shelter 20 jurusan Semarang. Nah, kalau teman dari lobi utama, ambil eskalator yang kiri. Setelah naik eskalator kiri, teman-teman masuk sampai ketemu lorong pertama. Teman-teman masuk lorong pertama, turun lorong itu bisa ke kiri. Karena dari start angka 1 sampai 8 di sebelah kiri ini dia patah semua. Mulai dari Kembangwangi, Madura, Blitar, Jember, Trenggalek, manapun
Pokoknya 81 sampai 8 ini diisi oleh Patas. Sekedar info saja. Nah, itu kan 6 Patas Trenggalek, 7 Patas Malang, 8 Patas Ponorogo. Nah, kalau 9, start 9 itu ekonomi. Malang, Blitar, Madura, Banyuwangi, Trenggalek. 8 sampai 16. Ya, sampai 6. Oh, sampai sana. Itu 17, 18, 19, 20. Oh enggak, dari 8 sampai 19 itu adalah ekonomi. Setelah lepas 19, 20, 21, 22, 23. Ini 20 nyempil sendiri Patas. 21, 22, 23, 24, 25, 26 itu eksekutif. Oh ini 21 juga Patas, kurang hafal kan ya. 21 ternyata juga Patas. Yang eksekutif itu dimulai dari 22 sampai 26. 22 itu eksekutif Cilacap, 23 eksekutif ke arah Denpasar, biasanya diisi oleh Angkasa Trajaya atau Sarwonadi. Terus eksekutif 24 itu diisi Bandungan. Kalau 25, 26 biasanya diisi oleh bis-bis yang arah Jakarta, Bima gitu itu. Tuh, ada Tiara Mas yang arah Jakarta, dia start dari Bima itu. Sebelah kanan ini lagi ada progres pengerjaan perataan jalan mulai dari sini untuk menuju ke sana. Oke, sekarang kita cari spot untuk kita spotting bis aja, yuk. Sekarang kita kembali ke tempat awal aja, soalnya jalannya yang di sana nggak bisa dilewati ya, karena masih ada proses pengerjaan perataan jalan untuk menyambung dari sini menuju ke sana, pintu keluar. Jalur lurus, eh? Nah, sekarang ini aku udah ada di shelter keberangkatan yang bisa dilihat betapa crowded-nya di sini. Ini ada Mira, terus itu juga Mira. Ini ada Sinar Jaya SR3 tapi bukan Switch Kombi. Yang kemarin baru Switch Kombi. Ini eksekutif biasa ini. Awas, awas, awas. Di sini sementara ini keluar shelter wajib mundur. Gak ada kata-kata, gak boleh mundur. Nih, Sinar Jaya. Wih, jalan 2 cuy. Dream Coach-nya cuy, ngeri. Menggala, Bali Perdana. Wih, Angkasa. Imanyu, KYM, Rasa Sayang, KYM, Puspasari, KYM Switch Family. Ini ada Ezri yang masuk tadi. Ini rute mana ya? Yang tahu ini dia trayek mana mohon komen ya. Nah ini bagian belakang dari parkiran atau shelter Terminal Purabaya. Wah sayang sekali ini SR3-nya SR3 biasa, bukan Switch Kombi. Ini ada laju, ini Sinar Jaya SR2 malah. Oke, nothing special. Ini laju Avantia 7, Patas Surabaya, Banyuwangi, Jember. Oke, nothing special. Sekarang aku udah ada di pintu keluar, bukan pintu keluar ya, ini pertengahan dari pintu keluar Terminal Purabaya. Semua bis sekarang keluarnya pada lewat sini semua. Kayak ini Bagong ATB Surabaya Tulungagung keluar lewat sini. Nah ini 27 Trans Eros tadi yang masuk shelter tadi sekarang udah berangkat. Ini ngisi A1 Malang Surabaya Poris. Pakai sasis Hino RM280 built-in air suspension. Nah ini ada Sari Indah arah Jakarta. Terlihat lumayan ramai ya penumpangnya. Ini ada Balita Mas, kayaknya Patas Surabaya Malang.
Kalau lihat ini dia mau antara perpal atau antri masuk shelter lagi. Belakangnya Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek. Belakangnya Akas NR Surabaya Jember Surabaya Cirebon Kuningan. Pakai bodi SR2. Itu diperbaiki yang kayak bisa apa sih, Bu? Nah, ini ada Sinar Jaya Dream Coach. Nah, 18XA pakai Hino RM kayaknya. Yang agak sana itu. Keluar di sananya agak macet ya, karena tadi di sana juga ada perbaikan jalan. Ini ngeratain jalan buat mau dicor. Ini Neo Harapan ATB Surabaya Ponorogo. Tulisannya dia Ponorogonya bisa tengah kota ya. Belakangnya ada Tentrem ATB Surabaya Malang via tol Karang lo. Kalau dua bidadari ini biasanya dia full tol ya. Oke, dengan keberangkatannya Tentrem ATB Surabaya Malang via tol Karanglu full tol juga berakhirnya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bonus satu bis Akas. Ini kayaknya Madura apa Jember ya? Bonus satu lagi belakangnya ada Mira body terbaru pakai Jetbus 3 Bando tipis. Pakai Hino AK240 mesin depan. Masih kinis-kinis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton.